Hai, namaku Amel dan hari ini hari pertamaku masuk sekolah. 1 tahun yang lalu, aku masih duduk di bangku SMP. Di saat itu, virus COVID menyebar luas di seluruh dunia. Semua orang terkena dampaknya. Dan sekarang mereka harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan saling jaga jarak. Sekarang aku mulai menginjak di bangku SMK. Dan ini ceritaku. Hey Farel, kamu sekolah di sini juga? Iya kok, kamu ada di sini. Bukannya kamu pindah keluar kota ikut sama orang tua? Oh itu, aku jadi keluar kota. Kenapa emangnya? Iya, kamu tahu sendiri kan? Sekarang pandemi, jadi... Selamat pagi. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi hari ini hari pertama kalian masuk SMK. Agenda MPLS hari ini yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Dan kalian nanti setelah memperkenalkan diri, saya akan ajak kalian keluar ruangan. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Anggita Putri. Saya akan menjadi pendamping kelas A untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama, Farel Alfarisi ada? Ada, Kak. Perkenalkan, nama saya Farel Alfarisi. Umur saya 16 tahun. Tempat tinggal saya di Kota Cilacap. Sudah pari semuanya? Sudah. Baik. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya adalah ketua MOS dalam kegiatan acara hari ini. Di sini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh senior-senior yang lain yang kalian lihat di depan. Untuk melihat suasana sekolahan kita. Dimulai barisan paling depan nanti ya. Silakan dimulai perjalanan untuk mengelilingi sekolahan. Ingat pesan saya, jangan ada yang pecat. Silakan mulai. Tolong kakak senior mendampingi mereka. Ini kamar mandi apa-apaan sih? Udah bau, kotor, gelap lagi. Bisa kalian lihat di sini adalah semua gedung TSM. Di sana ada tempat bengkel buat praktek dan di sebelah timur kalian itu ada perpustakaan. Ya. Silakan kalian baris seperti semula. Silakan kalian istirahat. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan.
silakan masuk ke dalam ruangan kelas. Cepat. Hei, kita tutup acara hari ini dengan berdoa.